Tutorial berenang di daratan. Halo cinggu, baik lagi di Sakura. Kita mulai aja tutorialnya ya teman-teman. Oke, sekarang ini kita beralih ke boy ya teman-teman. Terus boy tuh ke Sakura dan kita carry atau gendong. Langsung kita ke pool atau kolam renang dan lompat. Ini langsung aja lompat. Lanjut, sekarang suruh Sakura wait dan Taiga kembali ke rumahnya. Dan kita call Sakura. Nah teman-teman, sekarang dia datang dengan cara berenang. Nah kalau kalian tetap mau lead si Sakura, ini karakternya Taiga dihilangin dulu ya, invisible. Jadi nggak kelihatan deh pas dia mau ngikutin Taiga. Plusnya lagi, ini kalau kalian beralih ke girl, dia tetap bisa renang teman-teman. Nah kan. Oke, sekarang Sakura mau coba beli di U-Mart, apakah bisa dengan cara berenang? Dan ternyata bisa teman-teman. Coba kita beli rice bowl sama bento. Oke, sekarang coba kita makan ya. Apakah bisa? Wah, bisa. Keren ya teman-teman, ternyata kita bisa renang di daratan. Nah, ini kalau kalian mau balikin mode jalannya Sakura, kalian tinggal ke menu terus move area ke mana aja. Ini contohnya ke school gate. Dan Sakura udah bisa jalan lagi nih teman-teman. Oke deh cinggu, itu dia tutorial berenang di daratan. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.